Ni dapur mami. Okay, ini dapur dapur Khalida. Oh. Kita dekat dapur Khalida tau. Dapur Khalida ni memang famous lah. Tapi ramai gila. So ini menu Ana. Kita ambil kuah yang macam ni lah. Ada macam makan nasi lalu dia ambil apa? Tauk dia. Tauk apa kau ambil? Rendang daging. Rendang daging dengan sayur bendik. Campur kuah sambal tumis udang. Kuah lemak. Tak ada. Mana ni kat atas? Tak ada. Ini pedas. Tak makan kat sini. Alhamdulillah. Walaupun lebih laut-laut dia tak banyak. Tapi padat. Kita tengah tunggu apa? Itu bedne. Rendang bedne. Rendang bedne. Sarik dul ni dah kenyang. Dul memang takkan kenyang. Sampai bila-bila dia makan, dia takkan kenyang. Sekarang hampir pukul 1. Masam. Kalau korang nak makan tengah hari, better korang tunggu tengah hari korang sampai. Sebab pagi ni ramai gila. And then kita order roti sarang burung tu lama eh. So kalau nampak orang yang lepak kat meja tapi tak bangun-bangun, sebenarnya dia orang tunggu roti sarang burung. Itu adalah section roti sanai. Oh, tengah hari masuk mengadap. Oh, baik tau. Cek roti sarang burung. Ali gantung. Tak. Dia kasi dengan plastik. Ini dah tak ada. Itulah, kita dah ambil satu. Rendang dia sedap gila lah. Sekarang ni mami nak dapatkan mood untuk makan ni je. Aku dah marah dengan tadi. Orang lain dah tu. Aku dah lama tak pergi. Eh, mana marah? Patutnya order satu je. Tapi ayah kau order dua. Mami yang malah nak suap. Rendang dia pun dia. Agak entertainment. Agak entertainment. Penyanyi kita hari ni. Rendang. Apa ye? Nasi campur dua. And kuih tadi RM10 dengan RM2.50. Kita tengok total berapa je lagi. So total tadi yang mami bayar untuk roti sarang burung dengan rendang tu RM24 untuk dua. So ayah bayar berapa tadi semua makan? Ha? RM45. Makan nasi campur tu kuih dengan air RM45. Mahal ke? RM45 campur RM24. Jadi RM69. RM69. Murah. Compare okay. Tu nasi lemak air. Pandai pun. Dia nampak totalnya memang mahal. Sebab kita makan macam-macam. Kita ada ambil nasi, kita ada ambil kuih dia. And then kita ada ambil roti sarang burung. So nak kata dapur Khalida ni macam review dia mahal sangat kan? Okey je. Sedap. Ramai ni orang. Ni tempat mall Cina. Asia Korea ramai kat sini. Sebab dia entah. Dia banyak gila lah. Tempat buat rambut paling banyak, manicure, pedicure paling banyak kat sini. Tengah-tengah pun dia buat. Raya.
Dia pun tu lah gegar. Penat. Baru keluar KSL. Dah menggeletar. Kaki lagi gigil. Kita tengah tunggu ayah dekat tepi pos laju. Maksudnya kita dah kembali balik kepada Siam Food Festival tu kat belakang sana. Okay. Yang bestnya Mami tak turun. Anak-anak tengah tidur. Malik dan Kabir tidur. Penat sangat hari ni kan. Okay, kita ke sini semata-mata untuk beli durian goreng dia. Durian goreng tu memang sedap. Masih terus menunggu. Kali ni dekat Dobi. Sambil tunggu baju. Sambil tu ayah bawa anak-anak pergi gunting rambut. Dia prinsip dia satu. Once kau dah gunting rambut, kau akan balik kampung. So diorang dah sibuk-sibuk tanya, Mi, kita nak balik kampung ke lepas ni? Kita nak balik kampung ke lepas ni? Seminggu lagi lah. Seminggu. Nanti dalam berapa minit lah? Setengah jam? Boleh, lebih kurang je tu. Okey. Boleh lah, masih. Finally dapat burger sengit. Cakap tak sengit pun orangnya. Barakatilah. Amin. Okey, mana satu nak makan dulu? Ayah nak makan ni. Okey. Itu last, itu okok. Okok orang makan lepas makan. Unboxing burger sengit oblong kambing. Ni burger sengit . Ada viral, korang tengoklah. Tak payah sengit bang. Letak sambil depan ni wrapping dia. Prosperity. Ooh, prosperity. Oh, nak prosperity Singapore. Ya. Yeah. Makan dulu. Pop, 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 pop bunyi tu. Limon. Baunya. Pada Mami, burger dia macam okey-okey lah. Tapi tak ada lawan dengan burger budak kecil tu. Burger budak kecil yang ada Thousand Island tu. Dekat depan Petronas. Keluar patah. Mainan anak kat sini. Oi, tak lagi. Tu bapak dia punya. Benda ni elok-elok boleh dibeli aja. Yang dah siap, sibuk nak dibuat.
Ni ketua dia. Ini anak murid dia dua ekor ni. Ha, dia memang pengorik. Bi, kau dah tampak stiker? Ni. Dia memang suka korik ni, dia dulu tampal.